Assalamualaikum, hai Sobat B. Tonton terus karya-karya dari B Production. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan pastinya harus di subscribe. Selama nge-subscribe itu tinggal dipencet doang. So, thank you, Assalamualaikum. Assalamualaikum Zulfa. Waalaikumsalam, Ma. Kenapa? Kamu baru pulang dari kantor, Nak? Iya, Mas. Kamu sehat? Alhamdulillah. Zulfa, kalau Adit, apa kabarnya? Gini, Zulfa. Kamu dan Adit itu kan sudah 5 tahun nih pacaran. Rasanya sudah cukup lama deh kalian saling mengenal. Apa kalian berdua sudah merencanakan pernikahan? Iya, Ma. Nanti aku coba omongin sama Adit deh. Doain aja ya, Ma. Iya, Zulfa. Sebagai orang tua, Mama pasti akan mendoakan yang terbaik buat kamu. Insya Allah, Ma. Ya sudah, Zulfa. Salam ya buat Adit dari Mama. Oh, iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Ada saatnya kejujuran menyakiti orang lain dan kebohongan menyakiti diri sendiri. Coba telepon Shanas kali ya. Halo, Assalamualaikum, Nas. Waalaikumsalam. Nas, lo masih punya teman gak yang kira-kira mau ta'aruf gitu? Kamu mau ta'aruf lagi? Ya insya Allah hati gue masih terbuka lah kalau ada teman lo yang mau ta'aruf. Gak ada sih, Gul. Nah, gimana kalau kamu gabung kajian kemuslimahan gitu? Di sana juga ada forum ta'aruf juga loh. Iya, gimana ya, Nas? Lo tau sendirilah. Gue tuh gak kayak lo. Lo kan hijaber, uti-uti gitu. Ya lo liat lah style gue tiap hari kayak gimana. Aneh kalau gue datang ke situ. Gul, menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim dan muslimah. Baik yang jilbabnya panjang, jilbabnya pendek, ataupun yang gak pakai jilbab. Iya sih. Gimana? Bisa jadi ikut kajian? Yaudah gini deh, lo ingetin gue deh ya. Siap, insya Allah. Yaudah, makasih banyak ya, Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok tim kita ada jadwal meeting sama tim marketingnya Pak Chandra. Kamu bisa kan? Insya Allah bisa. Oke, insya Allah besok jam 10 berangkat bareng dari kantor ya. Makasih ya. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa sih ini selalu deg-degan mulu kalau ada dia? Gak apa-apa, gak apa. Oh ya, nanti pulang kerja kita datang ke kajian kan? Oh, ntar ya? Insya Allah, insya Allah. Tapi nih ya, gue pakai baju kayak gini gak apa-apa. Maksud gue, liat deh, jilbab gue gak kependekan gitu. Aurat wanita itu seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Jilbab kamu udah menutup dada kok. Itu yang lo pakai di tangan, apa namanya tuh? Hitam-hitam nongol. Oh ini, ini namanya manset buat nutupin lengan. Demi apa sih lengan juga aurat?
Iya, jadi lengan itu aura juga. Jadi batas buat nutupinnya itu sampai sini nih. Oh. Alhamdulillah banget sih, gue dapet ilmu baru. Gue pengen juga dong pakai kayak gitu. Kamu mau pakai lenset? Tapi gue nggak punya. Oh, iya deh. Kamu bisa pakai punya aku nih. Kayaknya aku bawa satu lagi deh. Yes, ah, iya. Thank you. Makasih, Nas. Iya, sama-sama. Nice banget, yuk. Semoga proyek ini bisa berjalan lancar. Kalau masalah kualitas kerja, insya Allah gue udah percaya banget sama lo. Sama-sama, Bu. Gue gak nyangka, ternyata Pak Chandra itu ikut kolaborasi sama kalian juga ya. Ya, jadi kita satu tim. Gue nih nanya kalau awalnya kalau di sini juga. Kalian teman satu kampus? Iya, Dit. Oh iya, iya. Gue kasih tau sama lu ya. Zulfa ini dulu waktu kuliah itu galak banget. Cuman ya, walaupun galak, dia ini banyak banget yang deketin. Dan ya, Zulfa ini termasuk salah satu tipe cewek yang setia lah sama pacarnya. Siap. Zul, ngomong-ngomong, lu masih sama cowok yang lu sebut sebagai Tuan Krep itu? Udah enggak? Loh, padahal kan lu udah lama banget ya pacaran sama dia ya? Yaudah deh, kalau gitu gua duluan ya. Ya, makasih ya, Mas. Hati-hati. Aku juga. So, maafkan aku ya. Gak perlu. Lagian juga gak ada yang salah kok di antara kita. Maaf aku tidak bisa menepati janji. Gak apa-apa, lagian aku juga yang ceroboh. Asal naruh hati. Sebenarnya aku sudah bertunangan. Pilihan keluarga besar. Iya, tahu kok. Selamat ya. Tapi aku tidak mencintainya. Tunggu, emang cowok kayak kamu tahu mana cinta sama yang gak cinta? Yang pasti, kamu pernah ada di hatiku, Zul. Mau ada kek, gak ada kek, aku gak peduli. Sejujurnya, aku juga belum bisa melupakanmu, Zul. Makasih ya, Dit. Makasih banget. Tapi aku tuh udah gak mempan sama rawian kayak gitu. Satu lagi, Zul. Aku tidak pernah mempermainkanmu. Aku yang sedang dipermainkan takdir. Aku duluan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo ketemu Rio juga, Zul? Iya nih, gue gak nyangka. Iya. Mario tadi WA aku, katanya dia mau ngajakin kita ketemuan juga, cuman nggak tahu deh tempatnya di mana, nanti dia kabarin lagi kok. Zul, ntar lo deh, tapi serius Adit lo mau kayak gitu? Terus lo gimana? Gue, Dit, sebenarnya tuh gue masih belum bisa ngelupain lo. Kok masih ada terus di pikiran gue, Dit? Shanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nas. Kenapa? Zul, ada teman kakak aku yang mau taaruf sama kamu. Kamu bersedia? Ya? Boleh. Mungkin keputusan ini kurang tepat dengan menerima berbagai hati. Tapi aku hanya ingin melanjutkan cerita, bukan menikmati derita. Kamu pulang sama siapa? Sama ojek online. Oh. Yaudah, aku ambil motor dulu ya. Oh, tapi kamu nggak perlu nganterin aku ya? Aku kan mau pulang juga, jadi aku mau motorku. Oh gitu.